Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Pemirsa Rilah Dakwah MJA TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali lagi kita berjumpa dalam acara Rilah Dakwah yang insyaallah pada kesempatan kali ini Rilah Dakwah bertempat di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Liwon, Kota Surakarta. Insyaallah di Rilah Dakwah kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengikuti kajian yang mana nanti akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Barakbah bersama staf dan kelurahan ataupun Pak Lurah di Kelurahan Semanggi Pasar Liwon ini. Untuk itu mari kita ikuti acara demi acara di Rilah Dakwah di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Liwon, Surakarta ini. Merasakan lapar, otomatis yang namanya hati itu juga butuh makanan. Manah niku butuh daharan. Daharan manah niku wasiat utawi nasihat-nasihat yang bisa melunakkan hati, sehingga dengan hati yang lunak niku mau Allah Ta'ala paringi taufik lan hidayah. Dengan hati yang lunak itu tadi akan mudah seseorang untuk diajak menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah pramila niku, ikhwani, akhwati rahimakumullah, kita di dalam menjalani hidup ini tidak lain dunia ini cuman sekedar napa? Sarana. Dunia ini cuman sekedar tempat untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk menuju kepada akhirat. Sehingga semua kita yang hidup di bumi ini tidak lain dunia ini menjadi ladang buat kita. Pamilan niku ngendikane Gusti Allah Sang Pangeran teng Al-Qur'anul Karim, "Uma khalaqtul jinna wal insa illa
liyabudu. Iku pun terkenal tempundi-pundi ayat niku. Dibawa di mana tempat. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau beribadah kepadaku. Berarti nek enten tiang sing pikirane mengenai ibadah niku mungkur sholat tok, berarti panjenengan sing nambut gawe urusan pemerintahan teng kelurahan niku berarti sanes ibadah. Kan kita tidak cocok dengan pemikiran niku. Karena apa? Karena berarti panjenengan itu bekerja di badan pemerintahan, kelurahan, dan semua staf-stafnya yang membantu, termasuk linmas dan lain sebagainya. Itu berarti panjenengan niati semua kembalinya untuk kemanfaatan bagi umat. Berarti panjenengan ibadah, ibadah. Pekerjaan panjenengan itu termasuk ibadah. Bahkan ada sekarat dosa yang tidak bisa hilang dengan banyaknya sholat dan puasa, terkecuali karena pusingnya mencari nafkah. Terus panjenengan terus apa rolasan ngeten iku karo mikir, ya Allah bayarannya anak sekolah, ya Allah listrik kok munggah nek. Subhanallah, pusingnya panjenengan itu di situ pahala, pahala dan menghapus dosanya. Terus subhanallah, derajat mulia niku. Ampun, kula paling boten setuju nek enten tiang nyambut gawe terus cinta sama dunia. Loh, lah piye to? Lah wong kudu ikhtiar. Makom utawi kedudukan kawula lan panjenengan sami niki, makom kedudukan umumnya manusia itu ikhtiar, usaha. Mengke masalah rezeki sekian-sekian niku Gusti Allah yang menentukan. Nek tresno kalih donya, usaha sing haram digasak. Nah, usaha sing haram digasak niku berarti sing penting oke. Padahal sing paling penting niku sithik barokah. Luwih sae ketimbang kathah mboten barokah atau banyak tapi haram. Nggih, mugi-mugi kathah tapi barokah niku sing dibutuhkan insyaallah. Terserah aja temanya di luar. Di luar tema, ini pertanyaan di luar tema. Begini, saya ini sebenarnya sudah lama saya tinggal. Kebetulan saya juga punya pengajian di rumah, itu setiap Jumat kedua dan Jumat keempat. Nah, ini ada salah satu anggota jemaah saya, ibunya itu Islam, terus mempunyai anak Kristen, anak asalnya di luar non Muslim. Nah, saya ingin menanyakan begini, karena anaknya itu sudah menikah dan dia lebih depannya, setiap ada kegiatan kebaktian, kebaktian untuk non Muslim, dia itu menggunakan tempatnya ibunya. Nah, ini yang mau saya tanyakan, ini bagaimana istilahnya si ibu ini mengizinkan itu apa nanti ada azab atau ada dosa atau ada gimana gitu kok tempat atau rumahnya itu digunakan untuk anaknya kebaktian dan muslim. Tidak boleh dia mengikuti bentuk ibadah agama lain. Bukan berarti untuk memusuhi Nabi Muhammad, enggak nyuruh. Kamu kalau ada kesempatan, ada rezeki, beli rakitan bom, masuk tempat ibadah, bom, buatan. Tidak pernah. Tapi toleransi ini enten batasan. Enten batasan. Dan terus pun, acara-acara yang kayak tadi, ibunya membuka tempat di dalam hukum Islam, berarti termasuk ibunya mendukung untuk perayaan agama anaknya. Sehingga dalam hal ini di Islam, ulama-ulama kita menyatakan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, artinya bukan lo kok berarti kita lo bukan toleransinya sudah ada batasannya masing-masing. Artinya teng mriki prinsip toh nggih. Prinsip gitu loh. Waktunya bulan puasa kita tidak memerintahkan Nasrani untuk ikut puasa. Tiang muslim sing teng Bali niku wayahe nyepi ya ora hura-hura. Tapi kan tidak ikut agamanya, tapi juga ndak ikut ya kemudian hura-huranya. Tidak ikut ibadahnya, tapi ndak ikut nyalakan lampu kan ndak boleh itu nyepi lah. Nah, orang Islam waktunya Ramadan puasa, kita tidak nuntut orang kafir untuk ayo kamu harus puasa, tidak boleh. Di agama dia tidak ada kewajiban puasa kok. Waktunya adzan asar ngeten iki. Apa kita menyuruh orang yang orang kafir suruh ikut ayo kamu sholat? Tidak. Tapi hargailah orang puasa, hargailah orang yang melaksanakan sholat. Mereka dengan acaranya mereka, ibadahnya mereka. Lah mereka hari apa, cara mereka sendiri, kita enggak usah ikut-ikut tapi enggak boleh ganggu. Rampung. Lah nek ngeten niku kan berarti prinsipe masing-masing, gitu.